Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah Subhanahu wa Taala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmahnya kepada kita semua. Tak lupa pula salam salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau semuanya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Adapun kajian kita di pagi yang sangat cerah ini, insyaallah kita akan membahas beberapa keutamaan yang terkait dengan Al-Qur'an. Karena belakangan ini ada orang-orang yang ingin menjauhkan kaum muslimin daripada membaca Al-Quran, menghafalnya, mengkajinya, serta mengamalkan. Ada upaya dari orang-orang yang tidak paham apa itu Al-Quran. Makanya dalam hal ini perlu untuk selalu kita bahas hal-hal yang berkenaan dengan kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Salah satu di antara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua yang datangnya dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Umamah, beliau pernah mendengar mengucapkan sebuah amaran, sebuah perintah. Apa perintahnya yang didengar Rasul, yang didengar langsung oleh Abi Umamah? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran itu dia akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, sebagai pensyafi', dia akan mensyafa'ahkan ashabnya.
Al-Quran punya ashabnya. Siapa ashab Al-Quran? Sahabat Al-Quran siapa? Yang selalu membacanya. Orang-orang yang selalu membacanya. Siapa saja? Dan tidak cukup hanya dengan membaca saja, tetapi kita dituntut untuk mempelajari dan mengamalkan apa yang telah kita baca, yang telah kita pelajari. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, ini masih berhubungan dengan hadis tadi, wa an Nawas an Sam'an radhiyallahu anhu qala, salah seorang sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya, dia juga berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yu'ta yaumal qiyamah bil Quran wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddamuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibi hima rawahu Muslim. Dalam hadis ini, An-Nawas dia mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pada hari kiamat, pada hari kiamat nantinya setelah semua manusia dibangkitkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan Al-Quran bersama ahlinya. Al-Quran akan datang di hari kiamat kelak bersama ahlinya. Siapa ahli Al-Quran? Maka Al-Quran tidak cukup dibaca, kemudian dihafal, dan tidak diamalkan. Tetapi baca, tadabur, berusaha untuk memahami makna-maknanya, dan setelah itu mengamalkan. Inilah yang bisa membawa kepada keselamatan dunia akhirat. Maka di sini Rasulullah sendiri yang menjelaskan siapa ahlinya. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Kapan? Fit dunia, di dunia. Jadi Al-Quran diperintahkan kepada kita supaya kita menjadi ahlinya untuk bisa kita mengamalkannya di dunia, fit dunia, bukan di akhirat. Karena di akhirat tidak ada amal lagi, yang ada di sana cuma hanya hisab. Daru dunia, daru amal, tempat kita beramal. Apa yang kita amalkan? Perintah-perintah Al-Quran, larangan-larangannya, berita-beritanya, kita imani dan amalkan. Ini yang disebut sebagai ahli. Di akhirat tidak ada amal, yang ada hisab. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, wa innal yawma amal wala hisab, wa ghadan hisab wala amal. Sesungguhnya hari ini kita beramal dan tidak ada hisab. Dan di akhirat yang ada hisab dan tidak ada amal. Al-Quran kita amalkan di sini, di dunia,
semuanya, semua isi Al-Quran. Hatta masalah-masalah, hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Bukan hanya persoalan masalah sholat, masalah zakat, masalah haji, ada di Al-Quran. Bukan hanya sebatas itu, bukan hanya mengimani sebahagian, kemudian sebahagian yang lainnya diingkari, ataupun mengamalkan sebahagian, sebahagian yang lainnya tidak diamalkan. Bukan seperti itu. Maka di sini Rasulullah SAW sangat jelas mengatakan kepada kita semua, Al-Quran akan datang pada hari kiamat bersama ahlinya. Siapa ahlinya? Alladzina kanu, orang-orang yang mengamalkan, ya'malu nabihi fid dunia, yang mengamalkan Al-Quran di dunia, artinya isinya, mengamalkan seluruh isinya Al-Quran. Karena Al-Quran tidak cukup dibaca saja, walaupun kita saat membacanya dapat pahala, karena membaca Al-Quran itu bagian daripada ibadah, kita dapat. Dan pahala mungkin yang paling banyak kita dapat di saat kita membaca Al-Quran, karena per huruf hitungannya 10 hasanah. Banyak huruf, banyak ayat yang kita baca, tentunya kita akan banyak mendapatkan huruf-hurufnya. Satu huruf 10, dua huruf 20. Maka paling banyak hasanah yang didapatkan oleh orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Ini luar biasa utamanya. Kita bersedekah 10.000 umpama, digandakan pahala 100.000. Kita baca alif lam mim, 3 huruf di situ, di ayat itu 3 huruf, kita dapat 30 hasanah. Di luar biasa, sesuatu yang dengan mudah kita bisa mendapatkannya untuk memperbanyak kebaikan hari-hari yang kita lewati dengan selalu membaca Al-Quran sesuai dengan perintah Rasul tadi, Iqra'ul Quran. Tapi tidak cukup kita berhenti hanya di situ, membaca, 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 dan tidak pernah kita mengkaji apa yang kita baca. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad ayat 29 mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakara ulul albab. Ini berkenaan dengan amal. Kitab artinya Al-Quran, anzalnahu ilaika, yang telah kami turunkan kepada engkau hai Muhammad. Kitab itu sebagai kitab yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan-keberkahannya. Al-Quran adalah kitab yang sangat berkah. Orang sembuh, orang sakit, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bisa sembuh. Dan hati yang telah mati, bisa dihidupkan dengan Al-Quran. Hati yang sakit, bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai syifa, penyembuh. Bahkan ada sebagian sakit medis pun bisa disembuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah kitab yang sangat luar biasa. Kemudian kata Allah, liyadabbaru ayatihi,
supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Al-Quran kitab yang mubarak, kitab yang diberkahi, kitab yang mengandung keberkahan, keberkahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita-kita yang membaca Al-Qur'an, yang mengimani Al-Qur'an, untuk mentadabburinya. Apa yang dimaksud dengan mentadabburinya? Oleh Syekh Ibnu Utsaimin mentafsirkan, yatafahhamuna ma'aniha. Memahami. Kita berusaha untuk memahami ayat demi ayat, surat demi surat yang kita baca dan yang kita hafal, makna-maknanya. Dan setelah kita paham dengan mentadabburinya, dengan memahaminya, maka yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada si qari untuk mengamalkan waliyatazakara ulul albab, dan supaya Al-Quran itu diamalkan oleh orang-orang yang berakal, oleh orang-orang yang mengimani Al-Quran itu adalah kitab yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Inilah keselamatan. Maka tanamkan dalam hati kita masing-masing cinta kepada Al-Quran. Jangan jauhkan diri kita daripada Al-Quran. Orang yang jauh dengan Al-Quran, dia akan jauh dengan Allah. Orang yang dekat dengan Al-Quran, apalagi santri-santri kita ini, yang tiap hari malamnya mereka selalu bersama Al-Quran, mereka bisa di sebut sebagai ashabnya Al-Quran. Kemudian apabila mereka mampu untuk mengamalkan semua yang dibaca dan yang dihafalnya, mereka juga akan naik tingkatnya menjadi ahlinya Al-Quran, dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk membelanya. Al-Quran akan membawa sahibnya, ahlinya, untuk masuk surga. Sebagaimana kata Rasul dalam sebuah hadis, Al-Quran ini bisa jadi hujah untuk siapa saja. Al-Quran dia akan datang di hari kiamat kelak sebagai hujah. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, Al-Quranu hujjatul laka au alaika. Al-Quran sebagai hujah laka, bagi engkau, au alaika. Artinya Al-Quran dia akan datang pada hari kiamat, maksudnya fahala-fahalanya. Fahala di saat kita membaca Al-Quran, kita dapat fahalanya. Fahalanya itulah yang akan membela kita. Sawab dia akan datang menjadi hujah. Laka artinya dia akan membela orang yang selalu membacanya dan mengamalkannya di hadapan Allah nanti, maka orang itu akan masuk surga sebabnya adalah mengamalkan Al-Quran. Atau sebaliknya, Al-Quran akan menjadi hujjah alaika, yang bisa mendatangkan kebinasaan atas orang yang membacanya, yang mengimaninya, tetapi isinya tidak diamalkan. Al-Quran dibaca dan diimani, dipercayai, ini kalamullah, tetapi dia tidak pernah mengamalkan isinya, apa perintah, apa larangan, dan seterusnya. Al-Quran akan menjadi hujjah Allah untuk menyeret orang tersebut ke dalam neraka. Al-Quran merupakan sebuah amanah yang telah Allah datangkan kepada kita semua.
salah dalam menggunakannya, kita binasa. Jangan salah dalam menggunakan Al-Quran, binasa. Maka dari dua hadis yang telah kita bacakan tadi, yang pertama di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk selalu membacanya, dan para ulama mengatakan membaca Al-Quran itu mustahab, sesuatu yang sangat dicintai, kecuali di tempat-tempat yang sudah ditentukan seperti di dalam sholat, di antaranya surat Al-Fatihah, kita wajib membacanya, itu Al-Quran. Adapun surat setelah Al-Fatihah, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan wajib karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan dalam salat fardunya dan di dalam salat sunatnya. Maka atas dasar itu, salah satu di antara imam Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan wajib membaca surat setelah selesai membaca Al-Fatihah ataupun surah Al-Fatihah. Diduarkan yang pertama untuk salat yang empat, diduarkan yang pertama untuk salat yang tiga. Kalau salat yang dua rakaat seperti salat subuh, kedua-dua rakaat itu dibacakan surat setelah Fatihah, hukumnya wajib. Tapi di lain waktu enggak. Namun kalau kita tidak membacanya, tentunya kita tidak pernah mengetahui apa perintah dan apa larangannya. Maka membaca Al-Quran sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan sisihkan waktu kita baik di siang hari dan di malam hari untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya dan mengkaji isi-isinya. Karena dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadis ini tidak asing lagi di pendengaran kita. Sudah sering kita dengar. Sering disampaikan oleh dai-dai kita, ustaz-ustaz kita. Apa hadisnya? Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkatalah Rasulullah sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Di dalam hadis ini Rasulullah tegaskan, khairukum, orang yang terbaik ataupun sebaik-baik kalian, siapa? Dalam pandangan agama, dalam pandangan Allah dan Rasulnya, siapa? Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini manusia yang paling baik insyaallah. Mereka adalah orang-orang yang ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, belajar membaca dengan bacaan yang benar. Kemudian setelah itu belajar untuk memahami isinya dan belajar untuk mengamalkannya. Dan setelah itu wa'allamahu, dan mengajari orang lain. Ini manusia yang paling baik di sisi Allah. Belajar dan mengajari Al-Qur'an. Bukan kitab-kitab yang lain, tidak disebutkan kitab-kitab yang lain di sini, Al-Qur'an. Namun dalam hal ini kita juga dituntut untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran. Kita tidak bisa mentafsirkan Al-Quran sebelum kita menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran itu sendiri, seperti ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu usul, ilmu bayan, ilmu balaghah dan lain sebagainya. Karena kita enggak boleh menerjemahkan, mengartikan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an
dengan pemahaman-pemahaman kita sendiri. Kita diperintahkan untuk mengikuti tafsirnya sahabat-sahabat Rasul yang pertama. Kemudian setelah itu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena dalam masalah urusan agama mereka adalah ahlinya. Jangan kemudian kita mentafsirkan ayat sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan keinginan untuk membenarkan kesalahannya. Dibawalah ayat. Siapa bilang enggak ada ayat? Dibaca ayat. Siapa bilang enggak ada hadis? Dibaca hadis. Padahal pemahamannya salah. Banyak hari ini orang-orang seperti itu. Untuk membenarkan kesalahannya dibaca ayat. Ini lebih salah lagi. Siapa bilang enggak ada ayat? Siapa bilang enggak ada hadis? Dibacalah ayat. Padahal ayat itu enggak ada hubungan dengan apa yang ia sebutkan. Adapun dengan ibadah yang sedang mereka lakukan. Ini banyak terjadi di masyarakat kita sekarang. Kemudian tentang fahalanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita dalam sebuah hadis yang lain yang datangnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah SAW, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safarati kiramil bararah. Jadi ada tingkatannya, ada kelasnya. Di dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, alladhi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahir. Dia dalam membaca Al-Quran sangat mahir. Mahir dalam qiraahnya, mahir dalam bacaannya, mahir dalam memahaminya, mahir. Ma'a safarati kiramil bararah. Dia akan selalu bersama serombongan malaikat yang menemaninya. Jadi ada serombongan malaikat yang selalu menemani orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Kemudian sebaliknya, walladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani, muttafaqun 'alaih. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran namun dalam membacanya dia tidak mahir. Tidak mahir. Tersendat-sendat, tapi dia sudah berusaha untuk memperbaiki bacaannya, tapi hanya segitu kemampuannya. Dia sudah berusaha untuk memperbaiki bacaannya, memperbaiki tajwidnya, memperbaiki makronnya, semuanya, bahkan tiap harinya dia berusaha untuk memperbaiki bacaan dan memperlancar, membenarkan. Namun yang namanya manusia, kita dibatasi oleh Allah kemampuan kita masing-masing. Pasti ada keterbatasan kemampuan. Tapi dia sudah berusaha segitu yang dia mampu. Apakah Allah akan mensia-siakan orang tersebut? Tidak. Lahu ajrani, baginya akan Allah berikan dua fahala. Fahala kesungguhannya, bersungguh-sungguhnya dalam memperbaiki bacaannya, satu. Kemudian pahala baca Al-Quran satu. Jadi Allah tidak mensia-siakan siapa saja yang membaca kalamnya, yaitu Al-Quranul Karim. Semoga kita semua menjadi ashabnya Al-Quran, menjadi ahlinya Al-Quran. Itulah orang-orang yang selalu bersama Al-Quran dan mengamalkan semua ataupun seluruh isi yang ada di dalamnya, yang mungkin hari ini ada sebagian yang belum kita amalkan, kita berusaha untuk mengamalkannya